Balikan lagi di channel aku, Leni. Jadi kali ini aku bakalan review perawatan atau skincare rutin aku ketika kulit aku berjerawat ya. Untuk skincare rutin aku sendiri yaitu dari Scarlett Whitening. Dan ternyata untuk dari Scarlett Whitening sendiri dia tuh ada acne facial wash-nya. Jadi ini tuh cuci muka khusus untuk perawatan kulit berjerawat ya. Pokoknya aku saranin banget buat kalian ini yang lagi jerawatan pakai yang acne facial wash dari Scarlett Whitening. Jadi di sini aku bakalan review pemakaian dan untuk kandungannya sendiri di sini tuh efeknya gimana di kulit aku ketika berjerawat ya. Oke, sebelum mulai kalian bisa like, komen dulu di bawah, dan buat kalian baru gabung jangan lupa untuk subscribe dulu ya, subscribe. Tekan juga loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi dari setiap video terbaru aku. Kalau udah, aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Dan di sini aku bakal langsung aja untuk review acne facial wash-nya dari Scarlett Whitening. Sebelum aku review untuk acne facial wash dari Scarlett Whitening, sebenarnya untuk sebelumnya aku tuh benar-benar rutin banget pakai brightening facial wash dari Scarlett Whitening ini ya. Makanya itu benar-benar tinggal dikit lagi. Dan biasanya aku juga udah nyetok gitu untuk brightening facial wash-nya karena aku tuh benar-benar udah lama banget rutin pakai brightening facial wash-nya ini ya guys. Jadi biasanya kalau kulit aku lagi berjerawat, biasanya aku juga perawatan khusus ya buat kulit aku. Jadi aku juga biasanya kayak pakai obat jerawat gitu, kalau enggak kayak pakai krim jerawat, karena benar-benar aku tuh anti banget kalau jerawatan tuh benar-benar bikin stres gitu ya. Makanya aku tuh benar-benar stop juga dan nyoba juga untuk acne facial wash-nya dari Scarlett Whitening, karena kayak wajib banget ya. Maksudnya pas kulit aku lagi berjerawat tuh aku udah benar-benar siap-siap pakai acne yang facial wash-nya dari Scarlett Whitening. Jadi seperti yang kalian tahu, sebelumnya juga aku udah pernah jelasin, jadi untuk facial wash dari Scarlett Whitening itu tidak mengandung SLS ya. Jadi SLS itu kandungan yang biasanya digunakan untuk skincare. Jadi biasanya untuk cuci muka sendiri kalau yang mengandung SLS itu kayak mengandung banyak busa gitu, jadi membuat kulit itu iritasi. Dan untuk semua facial wash dari Scarlett Whitening sendiri tidak mengandung SLS ya, jadi benar-benar aman banget buat kulit kita atau buat kulit aku terutama yang benar-benar super sensitif. Jadi aman banget buat kulit sensitif ya guys. Jadi untuk manfaat atau kegunaan dari acne facial wash-nya sendiri, dia tuh emang gak jauh beda dari facial wash lain. Jadi dia tuh kayak membantu membersihkan kotoran yang ada dalam, yang biasanya menyumbat pori-pori di wajah gitu ya guys. Jadi dia tuh benar-benar efektif membersihkan kotoran yang bisa menyumbat pori-pori di wajah kalian gitu. Dan dia juga untuk kandungannya di sini, dia juga terdapat vitamin C gitu, tea tree water, jeju aloe vera. Jadi dia tuh dapat mencerahkan kayak bekas-bekas jerawat gitu. Biasanya kan kalau jerawatan tuh ada bekas jerawatnya gitu, dia itu cepet banget mencerahkan dan bersifat menenangkan ya. Jadi biasanya setelah menggunakan acne facial wash ini, biasanya kan untuk kandungan dari kayak acne-acne gitu biasanya membuat kulit kering ya. Tapi kalau menggunakan acne facial wash sendiri ini benar-benar nggak bikin kulit tuh kering gitu. Dan dia juga benar-benar melawan bakteri yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat gitu. Dan dia itu benar-benar khusus merawat kulit yang berjerawat. Kandungan vitamin C membantu meratakan warna kulit dan membantu mempercepat penyembuhan luka. Kandungan mukrot hidrosol membantu menghidrasi kulit, memberikan efek menenangkan pada kulit yang berjerawat. Dan untuk kandungan lemon waternya mengeksfoliasi sel kulit mati pada permukaan kulit dan memudarkan flek dan hiperpigmentasi pasca berjerawat. Kandungan tea tree extract melawan bakteri penyebab jerawat, membantu mengurangi munculnya komedo. Dan kandungan lainnya yaitu jeju aloe vera membantu merawat kulit berjerawat, membantu mengurangi inflamasi akibat jerawat, merawat elastisitas dan keremajaan kulit. Di sini untuk packagingnya itu sendiri dari acne facial wash-nya, jadi dia tuh pakai botol plastik bening kayak gini ya guys, dan dia itu anti tumpah kayak gini. Jadi benar-benar sama ya kayak yang facial wash brighteningnya. Jadi di sini juga aku bakalan bandingin sedikit ya untuk acne facial wash dan brightening facial wash-nya. Jadi untuk di sini sendiri ya tuh untuk tampaknya itu benar-benar hampir sama, cuma untuk brightening facial wash sendiri dia itu ada bulir-bulir warna pink dan ada kelopak-kelopak bunga warna pink gitu. Dan di sini juga untuk acne facial washnya gitu, di sini ada bulir-bulir warna ungu dan untuk kelopak-kelopak bunganya juga ada kayak gitu ya. Jadi ini tuh buat aksen aja kali ya. Jadi di sini untuk acne facial washnya sendiri nggak mengandung kayak bunga gitu, tapi kalau yang brightening facial wash sendiri dia mengandung rose petal gitu. Jadi di sini tuh dia ada kayak
bulir-bulir atau kelopak rosnya gitu. Dan untuk acne facial rosnya sendiri kemungkinan ini buat aksennya aja, jadi biar kesannya cantik gitu ya guys. Karena untuk facial wash dari Scarlett Whitening sendiri emang kesannya benar-benar girly banget, cewek banget gitu. Oke guys, di sini kita langsung aja untuk ke acne facial washnya. Jadi di sini untuk teksturnya ya guys, untuk tekstur dari facial washnya sendiri dia tuh benar-benar warnanya itu bening banget, dan di sini tuh benar-benar ada bulir-bulir warna ungunya gitu, benar-benar kental dan bening banget warnanya. Pokoknya tuh pas waktu di apply ke muka itu enak banget ya guys. Untuk baunya sendiri benar-benar enak banget, fresh banget gitu, cocok banget buat kulit kalian yang super berjerawat gitu. Pokoknya untuk teksturnya sendiri hampir sama ya di semua facial wash Scarlett Whitening. Untuk cara penggunaannya seperti biasa ya, setelah kalian membasahi wajah kalian, kalian ambil aja atau tuangkan aja secukupnya ke telapak tangan kalian dan usapkan secara merata ke seluruh wajah. Biasanya kalau aku pakai gerakan melingkar gitu ya, jadi biar meresap dan juga membersihkan secara maksimal wajah aku. Setelah itu langsung aja bilas dengan air sampai bersih ya. Dan ini dia kayak jerawat aku udah 1 minggu kayak meradang gitu. Sekarang udah agak mendingan ya guys, fresh banget, seger banget. Wajah jadi lembab dan bekas jerawat juga cepet banget hilang. Jadi untuk efeknya sendiri yang aku rasain, biasanya untuk pakai facial wash yang lain kayak untuk acne biasanya kan bikin kulit aku tuh kering gitu. Tapi kalau pakai acne facial wash dari Scarlett Whitening itu kayak malah bikin kulit aku tuh lembab gitu, dan untuk kelamaan kayak jerawat aku tuh cepat kering dan untuk bekas jerawatnya itu kayak mudah memudar gitu ya. Oh ya, buat kalian yang lagi perawatan, untuk yang benar-benar kulit kalian itu lagi berjerawat, untuk step by stepnya kalian pakai aja untuk acne facial washnya kayak setiap hari, kayak setiap kalian mandi aja gitu. Dan setelah itu kalian pakai essence tonernya, essence toner acne gitu. Pokoknya setelah pakai facial washnya kalian pakai essence toner acne-nya, dan kalian lanjut pakai serum acne serumnya. Lalu di sini juga kalian pakai acne cream day kalau misalnya kalian lagi pagi hari dan siang hari, dan pakai acne cream night ketika kalian mau tidur atau di malam hari ya. Pokoknya untuk rangkaian acne series dari Scarlett Whitening ini aku tuh rekomendasiin banget buat kalian yang kulitnya tuh super sensitif dan kalian tuh yang bener-bener super berjerawat banget, bener-bener cocok banget, aku rekomendasiin banget buat kalian. Untuk acne facial wash ini aku dapetin ini di Shopee ya, dengan harga diskon dan banyak promo juga. Pokoknya aku bakal cantumin link pembelinya di description boxnya aku dan link official Scarlett-nya langsung, Scarlett Whitening official shopnya di Shopee, dan IG-nya tuh Scarlett Whitening ya. Dan kalian tenang aja, buat kalian yang masih ragu untuk menggunakan produk-produk dari Scarlett Whitening itu udah aman, udah BPOM dan aman untuk ibu hamil dan menyusui ya. Jadi kalian tenang aja, untuk keseluruhan rangkaian face care atau skincare dari Scarlett Whitening itu benar-benar super aman banget ya guys. Dan untuk harganya sendiri aku dapetin ini di harga Rp65.000 kalau nggak salah, pada saat itu benar-benar lagi promo. Dan untuk satuannya sebenarnya untuk harganya tuh Rp75.000 ya guys. Oke guys, itu dia tadi sedikit review tentang acne facial wash yang aku benar-benar udah pakai ya guys. Pokoknya aku rekomendasiin buat kalian untuk skincare dari Scarlett Whitening sendiri, apalagi buat kalian yang lagi berjerawat menggunakan acne facial wash dari Scarlett Whitening ya. Mudah-mudahan untuk review kali ini bermanfaat buat kalian, dan kalian jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share agar channel aku semakin berkembang. Dan sampai jumpa di next online video.